Akhirnya. Pemilu udah deket nih. Kalian termasuk pemilih cerdas belum? Hah? Gimana tuh? Sini aku kasih tahu. Yeah. Hey teman-temanku sekalian, ini kisah yang ku ceritakan. Cara jadi pemilih yang cerdas, wujudkan pemilu yang berkualitas. Pertama cari tahu informasi dari kandidat yang hendak dipilih. Janganlah mudah terprovokasi, haruslah cerdas pilih sana sini. Carilah pemimpin yang mengayomi, yang bekerjanya tulus dari hati. Kalau masih menggunakan materi, segera tolak dan jangan dipilih. Sebagai negara ketua ASEAN, kita juga harus bisa mencontohkan. Sukseskan pemilu di tahun depan dengan tertib tanpa ada kebohongan. Pintar-pintar memilih informasi, menghindari berita hoax sejak dini. Pastikan sumber beritanya resmi agar nanti kau tidak salah memilih. Ayo kita bersama-sama gunakan hak suara untuk NKRI. Ayo kita bersama-sama jadi pemilih cerdas menginspirasi.